Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu berada pada lindungan Tuhan dan semoga kita semua sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, di pertemuan yang pertama kita akan ngebahas tentang ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha atau bisnis, di mana dalam aktivitas kegiatan usaha tidak terlepas dari ilmu ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, ilmu ekonomi berperan dalam semua aktivitas ekonomi. Salah satunya dalam kegiatan bisnis, kegiatan usaha atau kegiatan bisnis memerlukan ilmu ekonomi agar aktivitas operasional dapat berjalan dan dapat mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Dengan menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu ekonomi seperti prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan tindakan ekonomi, perusahaan dapat berhasil mencapai tujuannya. Lalu, dengan menggunakan ilmu ekonomi seperti prinsip biaya, analisis ekonomi, dan kajian-kajian yang ada dalam ilmu ekonomi, kegiatan usaha dapat berkembang dan berlanjut. Ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh manusia apabila ingin mencapai kesejahteraan. Ilmu ekonomi juga wajib dijalankan dalam dunia bisnis apabila kegiatan bisnis tersebut ingin mendapatkan keuntungan dan kegiatan operasionalnya dapat berlanjut dengan baik. Nah, istilah ilmu ekonomi dalam kegiatan bisnis berasal dari kata oikos dan berarti rumah tangga, dan nomos yang artinya aturan. Apabila digabungkan akan memiliki arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Nah, di sini pengertian ilmu ekonomi yang pertama, di mana berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang berbagai perilaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat dalam dunia usaha atau dunia bisnis. Ilmu ekonomi dibutuhkan sebagai kerangka berpikir untuk dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini kita akan menurut para pakar ya, apa itu ilmu ekonomi? Menurut Adam Smith. Adam Smith mengatakan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang khusus mempelajari mengenai sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran seperti hasil pertanian, industri, dan sebagainya. Lalu Marshall mengatakan ilmu ekonomi itu mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini berarti ilmu ekonomi pelajari mengenai kehidupan manusia ya, yang berkaitan dengan bagaimana manusia mendapatkan pendapatan dan bagaimana ia menggunakannya. Lalu Profesor P.A. Samuelson mengatakan ilmu ekonomi suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber-sumber yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi pada masa sekarang dan masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Lalu Reunis mengatakan ilmu ekonomi itu membahas mengenai tingkah laku manusia ya. Lalu Mill GS mengatakan ilmu ekonomi itu suatu ilmu partikel yang membahas mengenai pengeluaran dan penagihan. Nah, itu adalah menurut Profesor PA Samuelson dan rekannya. Lalu yang berikutnya Abraham Maslow mengatakan ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan atas kehidupan manusia melalui eksploitasi segala macam sumber ekonomi yang ada dengan menggunakan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Lalu Hermawan Kartajaya mengatakan ilmu ekonomi itu platform di mana sektor industri terdapat di dalamnya. Nah, baik anak-anak, itulah pertemuan pertama di bab pertama di semester ganjil ya, tentang ilmu ekonomi dalam usaha ya, dalam mata pelajaran ekonomi bisnis. Kalian pelajari semuanya yang udah Bapak sampaikan, yang udah Bapak paparkan ya. Kalian belajar di rumah, sehat selalu. Semoga kalian berada pada lindungan Allah. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi bisnis.